Imam annahu la yanju min khatril misa min khatril misa illa man hasaba fi dunya nafsahu. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan ada yang selamat dari khawatirnya timbangan amal di akhirat nanti, kecuali orang-orang yang ketika di dunia mau menghisab diri. Jadi tidak akan ada orang yang selamat dari kekhawatiran timbangan amal perbuatan ketika nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang mau menghisab dirinya ketika masih di dunia. Jadi orang-orang yang ketika masih di dunia mau menghisab, menghitung setiap amal perbuatan yang dia lakukan adalah satu-satunya manusia yang lepas dari kekhawatiran timbangan amal. Karena dia sudah tahu berapa amal baiknya dan berapa amal jeleknya. Wa wazana fiha bi mizan syar'i a'malihi wa aqwalihi. Dan selain menghisab dirinya, juga menimbang amalnya dengan timbangan agama. Menimbang dengan timbangan agama. A'malihi wa aqwalihi, amal-amalnya dan ucapan-ucapannya. Wa khotolatihi wa lahulatihi, dan apa? Kata hatinya, kerentek hatinya. Wa innama hisabuhu li nafsihi ayyatuba an kulli ma'siyatin qabla an yamuta taubatan nasuha. Dan sesungguhnya menghisab diri sendiri itu rupanya adalah bertobat. Jadi orang yang menghisab dirinya itu adalah orang yang bertobat. An kulli ma'siyatin, dari setiap kemaksiatan yang sudah dia lakukan, qabla ayyam muta, sebelum dia meninggal dunia. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang dikatakan menghisab dirinya itu adalah orang yang mau taubat dari setiap kemaksiatan yang dia lakukan sebelum mati. Taubatnya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita taubat yang sungguh-sungguh, berarti kita telah menghisab diri kita. Wa yatadaraku ma farata min taqsirihi fi faraidillah, dan mau apa? Wa yatadaraku, dan mau menutupi kekurangan-kekurangan yang sudah dia lakukan fi faraidillah, di dalam perintah-perintah Allah, di dalam kewajiban-kewajiban Allah, ya, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Wa yaruddul maghalim habbatan ba'da habbati, dan mengembalikan kezaliman-kezaliman satu biji demi satu biji. Jadi kezaliman yang pernah kita rampas dari orang lain, apakah itu berupa harta benda, walaupun mungkin kecilnya satu biji, kita kembalikan. Satu biji kembalikan. Apalagi kalau besar. Wa yaruddul madzalim habbatan ba'da habbati hatta yamuta. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai mati. Walam yabqa alaihi madlamatun wala faridatun. Sehingga karena kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan perintah Allah, kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan, terus
diperbaiki sampai mati, maka akhirnya tidak ada yang tersisa. Tidak ada tersisa kezaliman kepada orang lain, dan tidak ada yang tersisa kewajiban dari Allah yang dulu telah dilalaikan. Semuanya sudah dibayar. Fahada yadkhulul jannah bi ghairi hisabin, maka orang yang seperti itu akan dipersilahkan masuk surga dengan tanpa dihisab. Jadi begitu orang lain sibuk dihisab dosanya, orang ini langsung dipersilahkan. Kamu gak usah nunggu, langsung masuk. Karena dosanya sudah habis dihisab sendiri ketika waktu di dunia. Wa in mata qabla raddil maghalim ahata bihi khusamaru fa hada yadkhulul jannah. Wa in mata qabla raddil maghalim, dan apabila seseorang meninggal dunia sebelum membalikkan kezalimannya, ahata bihi khusamahu, maka dia akan dikepung oleh orang-orang yang dulu pernah dizalimi. Masyaallah. Kayaknya model kula kalau sampai yang mau kayaknya ya kayaknya dikepung kan? Ya, soalnya utang kodangannya bilang-bilang turun kebayar keburu mati. Fahada yakhuduhu biyadih, maka dari orang-orang yang dulu pernah dizalimi itu semua datang meminta balas. Fahada yakhudhu biyadihi, ada yang memegang tangannya. Wahada yaqbidu ala nasiyatihi, ada juga yang memegang kepalanya. Wahada yaqulu zalamtani, ada juga yang mengatakan kamu dulu telah berbuat zalim kepada saya, sekarang saya ingin membalas kamu. Wahada yaqulu syatamtani, dulu kamu juga pernah memaki-maki saya, padahal saya tidak pernah bersalah. Wahada yaqulu istahzatabi, dan ada juga yang mengatakan dulu kamu pernah menghina saya. Wahada yaqulu jawartani fa'asakta jiwari, dulu kamu adalah tetangga saya, tetapi kamu menjadi tetangga yang tidak baik. Wahada yaqulu amal tani fahoshastani, dulu kamu juga pernah bisnis dengan saya, tetapi kamu menipu kami. Wahada yaqulu afaita aiba sar'atika anni, dulu kamu seorang pedagang dan kamu waktu jual kamu tidak memberitahu kejelekan barang yang kamu jual itu. Wahada yaqulu kadhibta fi si'ri mata'ika, kamu juga berbohong dengan harga barang yang kamu jual. Wahada yaqulu ra'aitani muhtajan wa anta ghaniyun fama akhramtani, dan kamu juga orang yang dulu melihat saya orang yang butuh, membutuhkan pertolongan. Wa anta ghaniyun, dan kamu kaya, kamu mampu. Fama akhramtani, tetapi kenapa kamu tidak menolong saya? Wahada yaqulu wajadtani madluman wa kunta qadiran ala daf'i dhulmi anni fama ra'aitani, dan kamu juga melihat aku terzalimi oleh orang lain, dan kamu melihat dan kamu mampu menolong saya, tetapi kamu seolah-olah tidak tahu dan kamu tidak menolong. Padainama anta kadhalik, maka ketika orang dikeroyok, dikepung oleh orang-orang yang dulu pernah dizaliminya, yang semuanya meminta pertanggungjawaban di akhirat, waqad ansyabat al-khusama fika mukhalibu mukhalibu, maka pada saat seperti itu orang-orang yang dulu pernah dizalimi itu ingin mencengkeram kamu, seperti betul-betul ingin sungguh-sungguh ingin mencengkeram kamu. Wa anta mabhutun mutahajirun, pada saat itu kamu merasa betul-betul dalam kebingungan,
min kafarin, dari banyaknya orang-orang yang menyimpan balas dari kezaliman yang sudah pernah dilakukan. Ida qara'a, ida id qara'a, tiba-tiba pada saat itu telinga kamu akan mendengar nida al-jabbar, suara dari Tuhan yang maha sombong, jalla jalalu, yaitu Allah yang maha, yang maha agung. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm, hari ini semua manusia, semua badan akan dibalas dengan apa yang dulu pernah dia lakukan. La dhulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Jadi pada hari itu semua manusia akan dibalas dosa-dosanya. Makanya jangan pernah merasa aman ketika kita berbuat kezaliman kepada orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kejahatan kita tidak ada yang mengetahui, karena pada dasarnya semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan semuanya dipertanggungjawabkan di akhirat, kecuali bagi mereka yang sudah betul-betul bertobat dan sudah meminta maaf. Fa inna dhalika yankhali'u qalbuka wa tadhakkaru ma andaraka Allah 'ala lisani rasuli. Pada saat itu hatimu akan merasa copot, wa tadhakkaru ma andaraka Allah, dan kamu akan ingat dengan ancaman Allah melalui rasulnya. Haitsu qala, ketika Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyawmi taskhasu fihi al-absar muqti'ina muqni'i ru'usahum la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Hai manusia, kata Allah, janganlah kamu menyangka bahwa Allah telah melupakan apa yang kamu lakukan. Innama yu'akhiruhum liyawmi taskhasu fihi al-absar, sesungguhnya Allah hanya mengakhirkan saja, hanya menunda pembalasan dari amal perbuatanmu. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, di hari di mana mata bisa melihat. Muhti'ina muqni'i ru'usah, semua orang akan menundukkan kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan tidak bisa membalikkan penglihatannya. Wa afidatuhum hawa, sementara hati mereka mengawang-awang. Artinya apa? Bahwa ketika nanti di akhirat orang dimintakan pertanggungjawaban dari amal perbuatan yang dilakukan, terutama perbuatan-perbuatan yang jahat, yang jelek, maka pada saat itu manusia akan merasa sedih, merasa takut, merasa bingung dan lain sebagainya, sehingga matanya hanya bisa menatap ke bawah dan hatinya melayang. Fama asyadda tarhuka al-yawma bitamat madha bitamat madika, maka apakah sesuatu, apakah yang lebih hebat menyusahkan kamu pada hari ini dengan dipertemukan bitamdo madika bi'arodin nas, dengan dipertemukan dengan harga diri manusia. Wa tanawuluka amwalah, dan karena telah memakan harta mereka. Artinya bahwa nanti di akhirat kita akan dipertemukan oleh Allah dengan urusan yang kaitannya dengan harga diri manusia. Ya, maksudnya seperti orang yang dulu apa kejelekannya kita omongin, harga dirinya kita rendahkan, atau mungkin kita hina,
fitnah dan lain sebagainya, dan juga akan berkaitan dengan harta orang lain yang barangkali pernah kita ambil atau kita makan. Itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa ma asyaddu hasratuka, apa yang lebih hebat kesusahan kamu, fi dzalikal yaum, pada hari itu. Idza udifa bika ala basatil adli, ketika kamu disuruh berdiri di atas hamparan keadilan. Wa kashfi wa kushifa an fadha'ika, dan dibukakan oleh Allah dari apa? Wa musalika, dari kejelekan-kejelekan yang sudah kita lakukan. Jadi diberdirikan di hamparan keadilan, sementara kejelekan-kejelekan kita semuanya dibukakan oleh Allah. Fahdar minat ta'arud li sukhtillah, maka takutlah kamu sekalian dari menghadap kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iqabihi al-alim, dan dari siksa Allah yang sangat menyakitkan. Wa istaqim ala siratihi mustaqim, dan selalulah kamu ada di jalan Allah yang lurus. Faman istaqoma fi hadzal alam, maka siapa orang yang istiqomah di alam dunia ini, ala siratil mustaqim, istiqomah di jalan yang benar, tidak mau melakukan sesuatu yang menzalimi orang lain, tidak mau memakan harta yang tidak halal, khaffa alatil akhirah, maka orang yang selalu istiqomah dalam kebenaran selama hidup di dunia, maka akan ringan pada saat melewati jembatan di akhirat. Walajarin, akan selamat. Wa man adala anil istiqomah fid dunya, dan siapa orang yang justru bergeser dari istiqomah dalam kebaikan ketika di dunia, wa athqala dhahrahu, maka akan beratlah punggungnya, bil auzar, dengan banyaknya dosa. Wa asa ta'athuruhu fi awal qadamin min siratin wa tarda, dan akan celaka, akan terpeleset kakinya ketika melewati sirat atau jembatan, sehingga menjadi orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya bapak-bapak dan ibu sekalian yang barusan dijelaskan, bahwa itulah keadaan di akhirat, bahwa nanti di akhirat akan terjadi sengketa di antara kita yang dulu ketika di dunia, saat ini di dunia kita pernah berinteraksi, apakah antara pedagang dengan pembeli, antara tetangga dengan tetangga, antara pemimpin dengan rakyat, antara teman dengan teman, semuanya akan bersengketa meminta keadilan masing-masing. Nah, oleh karenanya tadi dijelaskan atau diamanahkan bahwa sebaiknya kita menghisap diri kita masing-masing selama kita masih di dunia ini. Menghisap artinya bertobat dari apa yang sudah kita lakukan, agar ketika nanti di akhirat urusan kita sudah tidak ada, sudah selesai, sudah bebas, sehingga menjadi orang yang akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.